Ana. Sekarang Om makin yakin. Selama ini Ana lah yang bikin gara-gara. Ana bikin kita bingung dan saling curiga. Ana mau mengadu domba kita, Pak. Dulu aja Om nyalain Rizal. Om curiga sama Rizal. Om bilang Rizal mempengaruhi saya supaya saya musuhin Om. Iya. Sekarang Om malah nyalain Ana. Gimana sih? Ya jangan-jangan Rizal dan Ana. Alah udahlah Om, udah jangan kebanyakan teori lagi deh. Rizal itu gak mungkin lah sekongkol sama Ana. Rizal di pihak saya. Tapi Pak, Om, Rizal itu mau menikahi saya Om. Mana mungkin dia sekongkol sama Ana Om. Mana mungkin. Yang jelas sekarang Ana masih hidup. Kalau sampai Ana tahu soal Arman, itu bahaya. Saya rasa kita sudah berhasil mengadu domba Eva dengan Om dan tantenya. Dan sekarang mereka sudah saling curiga. Apalagi setelah ketemu saya, Eva semakin curiga sama Tante Vina. Maksud kamu? Tadi kan saya minta tolong sama Umi untuk bilang ke Tante Vina kalau saya itu udah meninggal. Sementara Umi bilang ke Eva kalau saya ini sedang keluar kota. Jadi mereka akan saling curiga, soalnya informasinya dua-duanya beda. Ana, mestinya kamu bilang dulu sama saya sebelum kamu melakukan strategi ini. Loh, kata Pak Rizal kan kita harus buat mereka saling curiga gitu, Pak. Iya, kamu betul. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang bisa berakibat fatal, Ana. Astagfirullahaladzim. Saya salah, Pak. Kamu nggak salah kok. Strategi kamu bagus. Cuma lain kali, kamu bilang dulu sama saya. Ya udahlah. Saya harus pergi dulu. Nanti kita bicarain lagi ya. Iya, assalamualaikum. Ya Allah. Pak Rizal kedengarannya panik. Aduh, apa jangan-jangan saya salah? Gimana kalau rencananya Pak Rizal gagal? Apa yang dilakukan Ana bukan cuma akan membuat mereka bingung, tapi juga penasaran. Rasa penasaran inilah yang berbahaya. Saya harus melakukan sesuatu untuk menjaga semua kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi. Lihat nih, kamu dapat piagam penghargaan. Piagam ini bukan cuma buat aku, tapi juga buat kamu dan semua teman-teman yang udah ngedukung acara aksi sosial kita. Selamat ya, Rin. Pak Kepala Sekolah bukan cuma menghargai kegiatan kita, Dit, tapi juga mendukung untuk meneruskan kegiatan ini. Ya, syukurlah. Tapi mendukung gimana orang kegiatan aksi sosialnya udah selesai? Ini baru permulaan. Kepala sekolah minta kita untuk jadiin kegiatan ini sebagai kegiatan rutin. Maksudnya, Tino kan udah sekolah lagi. Ngapain juga kita harus bikin aksi sosial lagi?
Yang butuh ditolong kan bukan cuma Tino. Tino memberikan inspirasi buat kita, tapi masih banyak anak-anak lain yang butuh pertolongan kita. Nah, dengan kegiatan ini, kita bisa membantu mereka yang nasibnya kurang beruntung seperti Tino. Ya, ya, ya. Aku mau ngebentuk tim. Kamu mau ikutan nggak? Buat kamu, apapun akan aku lakuin. Rin, ngapain sih kita kesini, Rin? Nyari sumbangan kok ke daerah miskin kayak gini? Jangankan buat nyumbang, buat makan aja mereka nggak punya uang. Kita tuh kesini bukan mau nyari sumbangan, tapi mau nyari data. Data? Aku mau nyari keluarga yang butuh sumbangan. Woi, malingnya lari ke sana. Mana ya? Woi, maling. Dit, kamu lihat nggak muka maling yang dikejar-kejar barusan? Iya, aku lihat. Mukanya persis kayak Rin, kejar yuk. Ngapain lu, Pak? Apa tahu enggak gua mau makan? Dasar maling. Bulan puasa juga masih berani nyolong. Lepas. Ini sih bukan maling, tapi orang gila. Orang gila. Lepas. Saya itu udah dari sana, ngomong langsung sama si Umi. Ngapain sih Om Tante ngajak saya ke sana lagi? Tante bicara sama si Umi. Tapi dia memberikan keterangan yang berbeda sama kita berdua, Fa. Makanya kita harus sama-sama ke sana untuk membuktikan omongan pembantu brengsek itu. Tante Vina betul, Fa. Si Umi itu sudah mempermainkan kita. Tante nggak terima dipermainkan sama pembantu. Dia itu mau mengadu domba kita, Fa. Dia harus kita kasih pelajaran, Fa. Kalau kita keroyok rame-rame, dia pasti takut dan pasti ngaku. Ya udahlah, kita pergi aja. Siapa tahu kita bisa maksa Umi untuk cari tahu alamatnya si Ana. Pak, terus malingnya sekarang kemana, Pak? Udah diangkut polisi. Kayaknya sih orang gila deh. Gimana nih, Dit? Apa kita perlu nyusulin ke kantor polisi? Kayaknya nggak usah deh, Rin. Mungkin kita salah lihat kali, Rin. Tapi kalau orang gila itu beneran Feli gimana? Nggak mungkin. Pasti kita salah lihat. Bapak itu kan tadi bilang katanya malingnya orang gila. Feli kan nggak gila, Rin. Udah deh, Rin. Mendingan sekarang kita terusin aja rencana kita. Kita kesini kan untuk mencari keluarga yang gak mampu untuk kita sumbangin. Rin, yuk. Nih, makan. Makan ya. Astagfirullah. Pak Risa benar. Mereka mau menginterogasi Umi. Saya harus bilang ke Umi apa yang dia harus katakan kalau mereka ke sana. Umi! Umi! Ayo buka pintunya! Jangan sembunyi kamu! Umi! Kalau kalian nggak mau buka juga, biar saya dobrak deh sekalian. Buka! Umi! Umi! Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Siapa kamu? Saya penjaga rumah ini, Bu. Tukang jaga? Ibu mau nyewa rumah ini ya? Kami mau cari Umi. Umi? Maaf, Pak. Bu, rumah ini seminggu udah kosong. Lagi nyari penyewa baru. Saya juga kagak kenal sama penunggu yang dulu. Soalnya tugas saya cuma ngejagain rumah ini aja. Bapak sama ibu mau nyewa rumah enggak? Kita harus bicara. Assalamualaikum. Pak, ini Otong, Pak. Mereka sudah pergi, Pak. Terus tindakan selanjutnya gimana, Pak? Orang-orang saya akan membantu membereskan barang-barang kalian dan membawanya kemari. Pak. Ya lebih baik kalian tinggal di sini aja. Mereka pasti akan kembali lagi ke rumah itu. Ja, saya tidak bisa tinggal di rumah ini. Ini rumah kamu. Kan hanya sementara, Man. Terus sebentar lagi kalian akan mendapatkan kembali rumah kalian. Setelah Eva keluar dari situ. Ya, tapi kamu sudah terlalu banyak membantu saya. Saya nggak bisa tinggal di sini.
Saya bingung balas chat pakai apa. Kamu gak usah mikirin balas budinya. Biar Allah yang membalas semua perbuatan manusia. Makasih ya. Man, apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Ana. Saya hanya membuat strategi, dan Ana yang melakukan semuanya, yang penuh dengan risiko. Ana, semua sudah jelas, Fa. Ana telah mempermainkan kita. Mulai dari ular-ular itu sampai kursi roda dan kemeja Arman. Ana mau menteror kamu. Ana mau menakut-nakuti kamu. Bukan cuma menteror Eva, tapi kita juga, Mas. Kalau Ana bisa mendapatkan cincin kawinnya Arman, kemejanya Arman, juga kursi rodanya Arman, pasti Ana juga tahu kalau kita sudah memperlakukan Arman sangat tidak baik. Tapi kalau dia tahu, kenapa dia tidak langsung lapor polisi? Iya ya, kalau dia punya bukti, kenapa dia nggak lapor polisi aja? Kenapa dia mesti melakukan teror seperti ini? Jangan-jangan Om dan Tante yang larang Ana lapor polisi. Bisa aja kan? Om dan Tante kan nggak mau dipenjara. Kamu masih juga mencurigai Om? Kan Om sendiri yang bilang. Kalau Ana tahu semuanya, ya sekalian aja lapor ke polisi. Ngapain pakai neror saya? Keterlaluan kamu, Pak. Om betul-betul tidak mengerti cara berpikir kamu. Kenapa kamu belakang ini terus menuduh kami mau mengkhianati kamu? Hah? Kenapa? Halo? Ezel? Kamu di mana, sayang? Saya cari kamu ke rumah. Ke kantor, tapi kamu nggak ada. Saya lagi di mall. Tapi saya juga mau berangkat sekarang kok. Ya udah. Saya tunggu kamu di rumah ya. Saya sekarang sudah ada di rumah kamu. Iya, saya juga udah mau nyampe kok. Ntar lagi ya. Bye. Permisi. Hei, kita belum selesai bicara. Eva! Hei, Eva! Bukannya bantuin kita mikir, malah mentingin Rizal. Sudah, Mas. Biar aja dia mikir dan merenungi kesalahannya. Siapa yang sebenarnya melakukan semua ini? Apakah Om dan Tante terlibat? Apa Ana tahu apa yang sebetulnya terjadi sama Arman? Atau jangan-jangan Ana menemukan Arman? Arman masih hidup. Maaf ya, Pak. Gara-gara saya sok pinter, rencana Bapak jadi gagal. Kamu gak salah, Ana. Malah saya senang. Kamu jadi lebih kreatif. Tapi, lain kali kamu bilang dulu sama saya. Biar kita bisa atur semuanya dengan baik. Iya, cuman saya gak enak. Sekarang kan keluarga saya jadi semuanya mengungsi di rumah Bapak. Mereka aman kok di rumah saya. Kan ada satpam di rumah saya. Jadi, gak semua orang bisa masuk seenaknya. Makasih ya, Pak. Ana, kamu kan sudah janji sama saya untuk gak ngucapin kata-kata itu lagi. Apa kamu sudah dengar kabar tentang suami kamu dan mertua kamu? Belum. Mana surat saya gak pernah dibalas sama Adrian, Pak. Bukannya ada undangan malam ini? Iya, Tante. Tapi saya malas pergi. Kok malas pergi? Undangan kan penting. Pesta teman kamu kan? Kenapa gak datang? Pestanya pasti sampai malam. Saya suka takut, Tante, kalau harus pulang malam-malam. Yan, kamu temenin Lisa, Gi? Kasihan tuh, dia ada undangan pesta perkawinan temannya. Temenin Lisa, Ma? Enggak lah. Mama kan tahu gimana perasaan saya. Saya lagi gak mood ke pesta, apalagi pesta perkawinan. Apa salahnya sih kamu bantu dia? Kamu sudah banyak ditolong dia. Ini kesempatan buat kamu untuk membalas kebaikannya dia. Mama saja yang baru kenal sama Lisa rasanya, udah banyak hutang budi. Kamu yang banyak ditolong, masa sih gak mau bantu? Yan, kalau kamu tidak mau melakukannya untuk Lisa, tolong lakukan untuk Mama.
ya. Kamu nganterin saya karena terpaksa kan, Yan? Udah dong, Lisa. Jangan dibahas. Toh saya juga ada bersedia. Tapi saya ingin kamu menikmati pesta ini juga. Bukan karena terpaksa. Ya. Yeah. Maafin saya. Saya udah bikin kamu sedih. Saya sedih karena mikirin mama kamu, Yan. Kamu kan harapan satu-satunya mama kamu. Perkawinan kamu memang gagal. Tapi bukan berarti kamu harus menangisi kegagalan kamu, kan? Kamu masih punya kesempatan untuk membahagiakan mama kamu, Yan. Ya, kamu benar, Lisa. Saya nggak boleh egois. Saya harus mikirin orang lain. Maafin saya. Nggak perlu minta maaf sama saya. Yang penting kamu merubah sikap kamu. Kalau kamu terus-terusan sedih seperti ini, mama kamu juga ikut sedih. Saya pun ikut sedih memikirkan perubahan sikap kamu. Ya. Ana telah menghancurkan kebahagiaan mama kamu. Bukan cuma kamu yang sakit hati, Yan. Tapi mama kamu juga. Kamu masih punya kesempatan. Mama kamu kan sudah tua, Yan. Sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Karena kamu gagal membahagiakan orang tua kamu. Kamu benar, Lisa. Dan saya akan buktikan itu. Saya akan lakukan apa yang kamu katakan. Sungguh? Lisa. Udah dong. Jangan sedih. Kita kan mau ke pesta. Kamu senyum dong. Zal, sorry ya. Nunggu lama ya kamu. Lain kali, kamu jangan bikin saya panik dong. Kalau kamu mau shopping kan kamu bisa bilang sama saya. Saya kan bisa nemenin kamu. Sorry ya, Zal. Saya lagi mau berusaha ngilangin stres saya. Makanya tadi saya jalan-jalan di mall. Kamu gak marah kan? Mana mungkin saya marah sama kamu, Fa. Saya mau kasih lihat sesuatu sama kamu. Apa ini, Zal? Saya ingin tahu selera kamu. Saya butuh pendapat kamu. Kamu mau beli rumah? Untuk apa? Rumah kamu kan banyak banget, Zal. Rumah yang saya tempatin sekarang kan rumahnya keluarga saya. Dan kalau saya sudah punya keluarga sendiri, saya maunya istri saya yang memilih rumah sesuai dengan impiannya. Calon istri? Semuanya hanya menunggu waktu. Saya... Saya yakin kamu ngerti maksud saya. Tapi, Arman? Saya tahu. Kamu gak perlu ngerasa bersalah. Kita kan sudah berusaha semampu kita. Dan kalau Arman sudah tidak ditemukan lagi, itu artinya sudah takdir. Apa kamu mau menyia-nyiakan sisa hidup kamu dengan menunggu sesuatu yang gak mungkin? Tapi Zal, kalau seandainya Arman ditemukan dan masih hidup? Kemungkinan itu kecil sekali, Fa. Maaf, bukannya saya mengharapkan Arman meninggal. Tapi saya nggak bisa menunggu lama-lama. Saya ingin membahagiakan kamu, Fa. Jadi kita akan tinggal di sini, Om. Ya, untuk sementara aja, ya. Sampai kapan? Iya, Den. Sampai kapan? Kapan kita kembali lagi kontrakan, Den? Kapan? Ya, insya Allah kita akan merayakan Idul Fitri di rumah kita yang dulu. Maksud Den Arman, kita? Iya. Sekarang tinggal masalah waktunya. Hari bahagia sebentar lagi akan tiba, ya. Kok Om Arman bisa bilang kayak gitu ya, Mi? Umi gak ngerti. Tapi kalau Umi sih, Den, Umi gak mau balik lagi ke rumah itu. Takut sama Bu Eva.
Mendingan tinggal di rumah kontrakan, Den. Biar kecil, tapi damai, nyaman. Kalau saya sih kemana aja nggak apa-apa. Pokoknya setiap Kak Ana pergi, saya selalu ikut sama Kak Ana. Tapi kenapa, Den? Saya jadi ingat sama Kak Ian. Kak Ian masih berantem nggak ya sama Kak Ana? Apa Kak Ian udah baikan sama Kak Ana? Gimana? Baru yang angkat. Jangan kecewa, Yan. Kalau kamu nggak bisa bicara langsung, kamu kan bisa tulis surat. Tulis surat? Kamu bisa menulis surat untuk mengabarkan keputusan kamu. Lisa benar, Yan. Kita bisa minta tolong Lika untuk mengurus semuanya. Mengurus apa, Ma? Kamu kan ingin bicara sama Ana untuk menegaskan keputusan kamu sama dia. Daripada kamu buang-buang waktu nulis surat, kan lebih baik sekalian saja bikin surat cerai untuk dia. Surat cerai? Iya. Dan belum tentu Ana menanggapi surat kamu, Yan. Tapi kalau surat cerai kamu bikin, Ana pasti akan menanggapinya. Kalau kamu ngambil keputusan seperti ini, Mama yakin ini benar, Yan. Dan Mama rasanya menjadi lega dan bahagia. Karena kamu kan sebentar lagi bisa mempunyai istri baru. Dan Mama bisa mendapatkan cucu yang Mama impikan selama ini, Yan. Cucu, Ma? Iya, selama ini kan Ana belum memberikan keturunan untuk Mama. Barangkali ini memang takdir, Ana tidak bisa memberikan keturunan. Mama yakin kalau Adrian sudah mantap? Maksud saya... Oh, iya, ya. Saya ngerti, Ma. Saya juga sependapat dengan Mama. Adrian nggak perlu lagi mengharapkan Ana. Ya udah, Mama di sana baik-baik ya, Ma ya. Salam saya untuk Lisa. Ya udah ya, Ma. Dah. Adrian akan menceraikan Ana. Iya, Mas. Saya disuruh menyampaikan surat cerai itu kepada Ana. Adrian sudah menyiapkannya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah membayangkan kalau pernikahan Adrian dengan Ana akan berakhir tragis seperti ini. Saya juga gak menyangka Ana bisa berubah jadi seperti ini, Mas. Sampai hari ini, saya belum menerima balasan dari kamu. Saya juga belum bisa menghubungi kamu. Saya hanya bisa mendoakan kamu dan Mama dan berharap agar suatu hari kamu akan memaafkan saya dan bisa menerima penjelasan saya. Wassalam, Ana, istrimu. Semoga Adrian mau maafkan saya. Bagaimana, Pak? Jangan tanya saya dong. Saya ngajak Ibu ke sini kan untuk membuat keputusan. Oh, maaf, Pak. Bagaimana, Ibu? Saya sih setuju aja. Apapun keputusan Rizal. Kamu harus membuat keputusan, Pak. Soalnya nanti kan kamu yang bakal sering di rumah. Jadi kapan serah terima kuncinya dilakukan? Setelah transaksi selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung menempati rumah ini. Oke. Permisi. Zal, untuk apa sih buru-buru beli rumah itu, Zal? Maksud saya, kita kan belum... Saya kan sudah bilang sama kamu. Sekarang cuma tinggal nunggu waktu aja. Lagian apa salahnya kalau saya sudah menyiapkan dari sekarang? Sore ini saya akan minta kepastian dari tim SAR dan kepolisian. Mereka juga punya batas waktu. Apa maksud kamu? Kalau mereka belum menemukan Arman, sampai dengan batas waktu pencarian, mereka akan mengeluarkan surat keputusan atas statusnya Arman. Surat keputusan? Iya. Yeah. Dan berdasarkan itu, kamu berhak untuk menikah lagi. Karena Arman sudah dianggap sudah meninggal. Kamu simpan surat rumah ini baik-baik. Oke?
masih yakin? Hah? Vina, teori saya tidak mungkin salah. Rizal kan kenal Ana. Mereka berdua sekongkol. Dan pasti mereka berdua yang melakukan teror ini. Itu artinya Eva tolol namanya. Bisa termakan rayuannya si Rizal. Dan akhirnya ditipu sama Rizal. Ya, kita harus meyakinkan Eva kalau selama ini Rizal hanya menipu dia. Kalau emang Rizal menipu saya, untuk apa dia buang-buang uang sebanyak ini? Rizal mau membelikan rumah untuk kamu, Fah. Kamu harus dengar dulu analisa Om. Kamu jangan cepat lupa diri dengan pemberian Rizal seperti ini. Cukup. Kalian harus berhenti menuduh Rizal. Karena sebentar lagi, Rizal akan jadi suami saya. Sebaiknya, kalian cari dia itu si Ana. Karena Ana yang lebih berbahaya, bukan Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ana. Pak Rizal. Saya minta kamu dengarkan baik-baik tentang rencana kita ini. Karena ini sangat penting dan sangat berbahaya. Iya, Pak. Kalau rencana kita berjalan dengan lancar, tujuan kita akan tercapai. Eva akan meninggalkan rumah itu, dan kalian bisa kembali tinggal di rumah itu. Eva akan keluar dari sini, Pak. Iya. Yeah. Karena itu saya minta kamu perhatikan baik-baik, jangan sampai terlewatkan. Dan jangan sampai gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Assalamualaikum. Umi. Tino. Umi. Waalaikumsalam. Dari siapa, Mbak? Kamu siapa? Saya Otong, penjaga rumah ini. Uminya ada? Umi. Wah, pasti Mbak mencari penghuni lama rumah ini ya? Penghuni lama? Maaf, Mbak. Mereka udah nggak tinggal di sini lagi. Rumah ini udah kosong. Lagi nyari penyewa baru. Kamu tahu nggak mereka pindahnya kemana? Waduh, kalau itu sih, Mbak, saya kurang tahu. Soalnya saya cuma disuruh ngejagain rumah ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana lagi mereka pindah? Kalau bukan ke rumahnya Rizal. Rupanya Ana sudah nggak mau buang-buang waktu lagi. Begitu Mama pergi ikut Adrian ke Banjarmasin, dia langsung memboyong semua keluarganya pindah ke rumah Rizal. Uang sudah merubah wataknya Ana. Padahal dulu dia juga susah. Melarat. Dia kan bisa hidup enak karena menikah dengan Adrian. Sekarang? Semua kita susah. Dia malah tega mengkhianati Adrian demi uang. Jangan-jangan memang itu tujuannya dari dulu menikah dengan Adrian, Ma. Saya kecewa sekali sama Ana. Selama ini saya anggap dia orang yang paling baik, tapi ternyata... Sudah lalik. Kita nggak usah sesali lagi. Dan Mama juga nggak mau kalau Adrian ikut menyesali. Sekarang yang penting kamu cari Ana. Suruh dia tanda tangan persetujuan cerai. Akan saya usahakan, Ma. Brek, mau kemana kamu? Mau dek? Ya enggak lah, aku mau pemotretan nanti siang. Pemotretan kamu bawa jeroan kayak gini, baju kayak gini? Emang kenapa? Aduh, Rik. Ini kan bulan puasa, bulan suci Ramadan. Di bulan biasa aja kamu pakai penampilan kayak gini itu enggak pantas. Apalagi bulan puasa, Rik. Rik, kalau orang tua kamu tahu kalau kamu pakai baju kayak gini, pasti mereka tidak akan mengizinkan kamu. Iya, tapi kan ini tuturan profesi. Tapi, Rik, kalau kamu pakai baju macam begini, lebih mudah mengundang niat jelek orang kepada kamu, Rik. Ingat loh, manusia itu dilihat dari penampilan juga. Kalau kamu pakai baju macam begini, deh, pasti semua pria hidung belang pasti akan ngeliat kamu. Tapi kalau pria baik-baik macam saya begini, ya pasti amit-amit melihat cewek cantik, seksi, tapi suka ngumbar aurat. Buat apa ndak mempan? Aduh, yang ini sih oke. Ini juga oke, lumayan. Yang ini, yuk, ini apa sih? Model kuno deh, masih ada aja beginian. Yang ini lumayan juga. Ya udah, ganti ki sono. Rika, kenapa? Aduh, ya gimana sih? Malah bengong begitu. Buka
bukan ganti. Panas tau nggak? Nanti Eke dimarahin loh sama Bung Adi. Gimana sih? Cepetan. Nih, apa perlu Eke? Kayak gue mundurin diri aja deh, Bo. Hah? Apa? Nggak tahu, tiba-tiba kepala gue pusing, badan gue nggak enak. Sorry ya, gue jalan dulu ya. Hai, Neng. Hai, Rika. Aduh, Rika. Dia mau kemana sih? Bikin Eke pusing deh. Kurang apa lagi sih, Rika? Tampang cantik. Body seksi. Penghasilan juga lebih dari cukup. Eh, lu tuh cowok yang paling beruntung di dunia, Sur. Ted. Gue nih suaminya Sinta. Gue nih udah menikah, Ted. Gue gak mau pernikahan gue nanti sia-sia. Pernikahan atau ijab kabul itu mengikat sumpah di hadapan Allah. Tapi kan itu bukan salah lu, Sur. Allah juga tahu kalau Sinta yang minta cerai. Kalaupun Sinta bukan jodoh gue, Ted. Kalaupun gue harus berpisah sama dia. Ya, wallahualam. Lu mau nunggu apa lagi? Nunggu Rika kabur dari lu? Mendingan lu cepet-cepet ceraiin Sinta sebelum Rika berubah pikiran. Ted, sekalipun gue cerai sama Sinta, belum tentu gue mau kawin lagi, Ted. Hah? Lu lebih pilih jadi duda dibanding jadi suaminya Rika? Sur, daripada lu jadi jomblo seumur hidup, ini mumpung kebenaran ada yang mau dan lu mumpung laku. Lagian ngapain juga lu ngasih harapan sama Rika kalau lu gak mau kawin sama dia? Ted, gue di sini ini punya misi. Gue ingin mengalihkan Sinta ke jalan yang benar. Ya hitung-hitung buat nambahin pahala di bulan suci Ramadan kayak gini, Ted. Mudah-mudahan juga dengan gue berbuat seperti ini, Allah akan mengabulkan doa gue. Supaya hubungan gue sama Sinta tetap akur-akur aja. Dan pernikahan gue tetap putus sama Sinta. Tidak ada kata perceraian. Ya kan? Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, tentu saja Om akan berusaha menemukan si Ana, Pak. Tapi sebelumnya kita harus susun rencana. Apa yang akan kita lakukan terhadap dia? Satu-satunya cara untuk bikin dia jadi diam adalah menyingkirkan dia. Sama seperti menyingkirkan Arman. Apa? Mas! Loh, kenapa? Apa perlu kita membunuh orang lagi? Tante mau masuk penjara. Tante lebih suka masuk penjara kali ya? Terus terang, Fa. Sejak malam itu, Tante jadi ketakutan terus. Tante susah tidur. Tante gak bisa ngapa-ngapain. Tante gak tenang. Vina, ketakutan kamu itu bukan karena Arman. Tapi karena kamu tahu ada orang yang mengetahui perbuatan kita. Itu yang membuat kamu ketakutan. Betul. Makanya kita harus nyingkirin si Ana. Karena kita jadi gelisah begini karena si Ana. Tapi pokoknya kita mesti nyingkirin si Ana. Kita harus temuin si Ana. Gak ada jalan lain. Ya, aku setuju. Sinta, kamu ngapain kamu kesini? Heh, jangan main-main ya. Sinta, saya kesini ingin mengucapkan selamat sama kamu. Kamu adalah wanita yang benar-benar beruntung. Saya iri sama kamu, Sin. Akuin, aku kalah. Karena apapun yang aku lakuin, gak bisa membuat Surya berhenti mencintai kamu. Saya doakan supaya Surya bisa mempertahankan rumah tangganya ya. Kira-kira si Rika main-main atau serius ya? Assalamualaikum, Surya speaking, can I help you? Waalaikumsalam. Mana Rika? Saya mau bicara. Weh, pelan-pelan dong kalau bicara. Ada sopan santunnya dong. Nyari siapa, Pak? Kamu Ujang kan? Ujang? Enggak, Pak, di sini terang-terang aja, Pak. Kamu Ujang kan? Bukan, Pak, saya ini Surya. Ah, mau Surya kek, mau Ujang kek,
Kamu Ujang pembantunya Rika kan? Oh, ini Pak Doni ya? Ya. Mana Rika? Saya mau bicara. Cepat kamu panggil. Oh, Bu Rik lagi pergi, Pak. Kamu kok malah ngajarin saya? Justru saya itu telepon ke rumah karena handphonenya nggak diangkat-angkat. Eh, Jang. Loh, kok Jang? Nama saya bukan Ujang, Pak. Masya Allah nih, Bapak. Nama saya Surya, Susu Eraya, ya. Surya, ya. Sekarang kamu dengarkan baik-baik dan sampaikan kepada Rika. Kalau pesannya sudah saya terima. Dan suruh Rika segera menghubungi saya. Kalau tidak, saya akan suruh angkat kaki Rika secepatnya dari rumah saya. Ngerti? Weh? Maksudnya, Pak? Bu Rik harus check out dari rumah ini, Pak. Sudah, gak usah banyak tanya. Sampaikan pesan saya. Paham kamu? Dasar Ujang. Loh, kok Jang lagi sih, Jang lagi, Pak? Nama saya Surya. Pak... Halo? Halo? Pak Don? Gila lu, Don. Gawat ini. Rika harus cabut dari rumah ini. Pasti ada sesuatu yang gak beres ini. Gue udah korbanin semuanya, Ted. Gue udah kehilangan semuanya. Tapi tetap aja gue gak bisa dapetin Surya. Kenapa sih nasibku jelek banget ya, Ted? Aduh, Rik. Gue gak tau harus bilang apa. Udah dong, ya jangan nangis dong. Gue paling gak bisa ngeliat kalau cewek nangis. Udah, jep. Gue ini kurang apa sih, Ted? Lu ngomong deh sama gue. Gue ini kurang apa sih sebagai cewek? Gue kurang cantik ya, Ted? Gue kurang menarik ya, Ted? Rika, sebagai cewek, lu tuh udah sangat-sangat sempurna. Tapi kenapa Surya gak mau ninggalin cinta demi gue, Ted? Gue ini kurang apa sih dibanding Sinta? Ya, gue gak tahu. Tapi mungkin Surya bukan jodoh buat lo. Mereka pindah kemana, Ma? Mama juga gak tahu, Yan. Bahkan penjaga rumah itu juga gak tahu kemana mereka pindah. Tapi kalau feeling Mama sih, kayaknya mereka pindah ke rumah Rizal. Gak mungkin, Ma. Kalau bukan ke rumah Rizal, ke siapa lagi? Mungkin saja Rizal menyediakan rumah baru buat Ana. Atau dia mengajak Ana dan keluarganya pindah ke rumahnya dia. Ya kan? Apapun yang dilakukan Ana sekarang ini, bukan urusan kamu lagi, Yan. Mama sudah suruh Lika mencari Ana. Supaya segera menyampaikan surat gugatan cerai dari kamu. Biar semuanya segera beres. Ini Mama ada tabungan sedikit buat kamu. Tapi untuk apa uang ini, Ma? Mama ingin kamu ngajak jalan-jalan Lisa. Ajak makan, kek, nonton. Pokoknya bikin kejutan yang manis lah buat dia. Tapi, Ma. Tuh kan, kamu lupa ya janjinya sama Mama. Bukan begitu, Ma, tapi... Yan, kamu gak mungkin terus-menerus mengurung diri di kamar ini. Kamu harus keluar. Kamu harus menikmati hidup, Yan. Lisa juga pasti senang mendengar ini. Mama suruh Lisa siap-siap ya. Mengapa selama ini saya begitu bodoh dan percaya sepenuhnya pada kamu, Ana? Kamu gak lebih dari pengejar harta. Dan sekarang Rizal jadi sasaran kamu berikutnya. Setelah saya jatuh miskin. Lisa? Iya, Tante? Loh, kok sudah cantik? Kamu ada acara? Iya, Tante. Saya mau makan malam. Makan malam? Sama siapa? Sama Rudy, Tante. Teman lama saya. Teman cowok kamu? Iya. Adrian juga tahu, Tante. Kalau Lisa udah ada acara, ya udah, Ma. Emangnya kenapa sih? Iya, tapi Lisa mau pergi makan malam sama teman prianya. Ya nggak apa-apa kan, emangnya nggak boleh Lisa punya teman pria? Kamu tahu yang namanya Rudy? Rudy? Di kantor ada yang namanya Rudy? Iya. Lisa bilang juga itu teman kantornya. Kira-kira mereka dekat sekali ya hubungannya? Emangnya kalau Lisa suka sama cowok lain, kenapa sih, Ma? Bukan apa-apa sih.
Tapi kalau tidak ada apa-apa, Rudy itu kenapa harus ngajak Lisa makan malam? Karena itu Mama suruh saya ikut. Nggak apa-apa sih, cuma... Udah lah, Ma. Lebih baik saya traktir Mama aja. Ya, Mama kan juga perlu refreshing. Ya. Dit, ngapain kamu di sini? Nungguin kamu. Kamu ngapain nungguin di luar? Mubazir banget sih, kenapa kamu nggak masuk aja? Sekalian ikut tarawih bareng-bareng. Tadi aja sih aku mau ikut. Cuman nggak enak, udah ketelatan banget, ntar malah ganggu lagi. Rin, kamu berangkat sendiri apa ikut naik bis? Beruan, 10 menit lagi bisnya mau berangkat loh. Iya, bareng-bareng. Loh, Rin, emangnya mau pada kemana? Kok pakai bis segala? Karya wisata kok malam-malam kayak gini sih? Teman-teman dari remaja masjid ngadain acara kunjungan sosial malam ini, Dit. Kamu ada acara nggak? Tadinya sih aku mau ngajak kamu nonton gitu. Ya, sorry banget ya, aku nggak bisa ikut. Kamu ajak aja yang lain. Aku berangkat duluan ya. Oh, yaudah. Yaudah deh, aku berangkat duluan ya. Nanti aku ditinggalin lagi. Rin, ikut mobil aku aja. Kamu mau ikut? Sayang dong tiket bioskopnya. Iya, daripada nonton sendiri, mendingan sama kamu. Yang penting kan kita sama-sama terus. Yaudah yuk, mobil aku di situ. Tumben, ada angin apa lu ngajak gua makan malam? Masa aku nggak boleh sih bagi-bagi rezeki sama kamu? Aku pikir kamu udah lupa sama aku. Nggak mungkin lah aku lupa sama temen, Ruth. Kamu pesen apa? Well, kayaknya ini enak juga. Setelah aku traktir, gantian kamu yang akan bantuin aku, Ruth. Ini nggak salah nih, Rin. Tempat tujuan rombongan kita. Enggak. Emang itu tujuan kita ke sini. Kunjungan sosial buka puasa sama penghuni rumah sakit jiwa. Ya ampun, Rin. Kayak nggak ada tempat lain aja deh, Rin. Ngapain juga sih kita makan bareng sama orang-orang gila itu? Soalnya semua orang tuh mikirnya kayak kamu gitu. Nggak mau peduli sama orang gila. Padahal dia kan manusia juga. Makanya kita milih tempat ini, Dit. Aduh, Rin. Kamu tau nggak? Kalau aku tuh anti banget sama orang-orang gila itu. Udah deh, kamu nggak usah takut. Kalau misalnya kamu digangguin sama orang gila, kan ada aku dan teman-teman aku. Yuk. Iya. Jangan takut, ayo toh. Nggak mau. Kita tuh mau ngajak makan-makan di sana. Mumpung di sana ada pesta. Ayo. Ayo. Nggak mau. Feli. Rin. Rini, Valerin.